Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klik Bebas. Kali ini Klik Bebas akan membuat video cara mengganti CIS cartridge printer Epson T13. Printer Epson T13X. Mengganti CIS cartridge printer Epson T13X. Printer Epson T13X termasuk printer seri lama. Printer ini tidak mempunyai sistem infus bawaan pabrik, seperti printer Epson keluaran terbaru saat ini yang sudah mempunyai sistem infus dari pabriknya. Sehingga printer Epson T13X ini jika ingin dipasang infus, cartridge tinta harus diganti dengan sistem CIS cartridge. Pada video kali ini, mengganti CIS cartridge. Pasang selang infus ke CIS cartridge, jangan sampai salah warna. Pasang CIS cartridge yang baru ke rumah cartridge pada printer. Tekan ke 4 warna cartridge sampai berbunyi klik. Buka karet penutup pada cartridge. Sedot tinta menggunakan suntikan atau spuit agar tinta pada tabung infus mengisi ke CIS cartridge. Lakukan pada keempat warna CIS cartridge. Jangan lupa tutup kembali karet penutup pada CIS. Lakukan hal yang sama pada keempat warna CIS cartridge. Jangan lupa tutup kembali karet penutup pada CIS.
Selanjutnya lakukan head cleaning pada printer agar tinta turun ke head. Selanjutnya coba printer untuk tes print atau nozzle check. Bisa dilihat semua warna sudah keluar dengan sempurna. Selanjutnya coba printer untuk tes print gambar. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.